Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam Madlipz Malaysia. Pada mereka yang dapat keputusan cemerlang dalam UPSR, tahniah diucapkan pada yang benar kurang bernasib baik. Cuba lagi next time. Macam ada je next time. Okay, harap korang enjoy. Jangan lupa like, comment, share. Jumpa lagi dalam Madlipz akan datang. Bye-bye. Tukis santai. Weh, budak tu tengah samak ke? Lagi satu aku nak tanya. Kenapa kau suka main dengan budak ni? Kan ramai lagi budak. Sebab dia nak lelaki syaruhan. Sofian, awak sudah sampai. Jom kita main benci-benci. Jom. Sofian, apa kata kalau kita pergi tengok wayang? Wayang? Anjir, kawan aku ajak tengok wayang. Wayang tu apa? Kau ni, wayang tu kan artis Malaysia. Wayang Nova Iza. Wayang Nova Iza tu nenek susuan kau. Wayang pun tak tahu, wayang tu filem terbaru ni lah. Kawan aku ajak tengok filem Wira. Wira? Wira kan teksi. Filem Wira lakonan Hairul Azrin. Yang ni siapa? Yang ni lah Hairul Azrin, hero dia. Oh ni hero dia. Pakcik ni tak kena buat O ke? Handsome lah, aku suka jambang dia. Ha, serius ha. Apa? Kau ingatkan macam Hairul Azrin. Memang macam Hairul. Dia bukan macam Hairul Azrin. Dia macam Wolverine baru lepas kena urin. Itulah dia lagu daripada Nasir Bilahan. Cumi, cumi. Weh, kau masuklah rumah dulu. Aku nak dengar radio lah. Boleh, tapi jangan lama-lama. Nanti bil elektrik naik. Apa kena mengena, anjing? Zalika, Zalika, Zalika. Lebih enak dimakan begitu saja. Oh, mak ai. Biar betul. Aku pandai bawa kereta, siut. Apa aku nak tulis untuk mengurat anjing jiran sebelah ni? Ke hadapan anjing? Ke belakang anjing? Wahai cik adik anjing, saya suka awak. Apa aku cakap ni? Cik adik, sejak cik adik berak di atas kereta tuan saya, saya in love. Kiki, kita dah dapat kunci. Jom jalan-jalan. Sketsa juara yang best ni. Okey, cikgu Linggir nak tanya. Yang belakang gear yang macam batang tu apa benda? Batang tu kalau kau tarik itu kereta kau boleh terbang. Baru aku tahu fungsi batang tengah ni untuk kereta terbang. Apalagi Kiki. Jomlah kita cuba kan. Binaungnya punya cikgu Linggum. Dengar sini semua. Nama saya Kapten Ramachandran. Panggil saja Salman Han. Kamu semua berada dalam rancangan. Cik nak jadi askar boleh? Weh budak, siapa nama kau ah? Baby Pian. Siapa kata boleh bawa anjing sini? Kau ingat ni apa? Kamu latihan anjing ke apa? Aku akan perhatikan kau budak setiap langkah. Dengar sini anjing. Kau jangan nak gunggung suka tinggau eh. Kat sini ada peraturan tau. Sebelum cerita pasal peraturan, nak tanya sikit, atas bibir tu misai ke joki-joki ha? Macam memaduh, sakit. Kalau nak beli kereta, kena bayar duit muka, haha, padan muka. Kalau kita rasa sakit kepala. Kalau kita rasa sakit kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala. Kalau anda minat Ikram Dinsley. Kalau anda minat Ikram Dinsley. Marilah kita menari. Marilah kita menari. Sudia Despacito. Chori chori sapno mein aata hai koi sari sari raat. Tak sangka kita dah sampai India kan? Wahai pakcik yang bertudung Yuna, pakcik tahu tak kat mana rumah Syaruhan? Kita datang sini kan nak cari awek aku, bukannya Syaruhan. Habis tu takkan lepas jumpa awek kau je terus balik? Singgahlah gurukul ke apa ke? Pinjam kejap. Weh anjing, kau kenal awek kau tu kat Facebook kan? Gambar profil dia pun pakai gambar selipar. Kalau dia bukan orang, dia babi macam mana? Tak kisahlah dia babi ke, dia burung kasawari ke. Aku tetap terima dia, aku tetap cinta dia. Wah, inilah dinamakan cinta muhalazah. Weh, tengok tu Salmahan jual cendol. Kita dah sampai, inilah tempat kerja pria. Punyalah ramai orang siap bawa kari lagi. Macam mana kau nak cari dia? Relax lah, ni Riki lah. Hello, Pria Malhotra speaking. Pria, cuba berdiri. Apa? Berdiri sekarang. Tu dia awek kau, tangannya kena cakar Wolverine ke apa tu? Jom balik. Berita terkini. Murid darjah 1 berumur 7 tahun. Sekian berita terkini. Masa sekolah dulu kau suka buat apa? Aku selalu ponteng kelas, lepas tu aku usah anak makcik kantin. Itu je yang kau buat? Habis kau pula buat apa dulu? Masa di sekolah, mencabar sentiasa. Ibu jangan bimbang, pekalkan tenaga! Pekalkan! Abang tolonglah carikan kedai topi. Pernah saya pusing-pusing cari kedai topi untuk baby Pian, tak ada pun. Kesianlah baby Pian kalau dia kena embun nanti dia demam. Kalau gua demam, siapa nak cari rezeki untuk keluarga kita ni? Takkanlah tak jumpa kedai topi. Awak ni bukan betul. Hari tu saya suruh beli pisau cukur, awak pergi cari kat kedai kek. Cuba kau tanya itu budak.
Kalau tanya dia tahu ke, muka macam bodoh je. Weh budak, kau tahu tak mana nak beli topi yang baik-baik, yang trending, yang smart ke? Pakcik pergilah IG shop Riskap, dia jual semua cap yang trending. Lepas tu barang semua ready stock, saya buat poster hari-hari. Cumi. Wah, cantik je cuaca hari ni. Kau tiap-tiap petang tak habis-habis tengok cerita Nagin. Baik kau ikut aku main hoki. Tapi sebelum tu aku rasa pampers aku dah penuh ni, nak kena tukar, bau macam mayat rama-rama. Tunggu kejap ya anjing. Jangan pandang belakang. Ah, kayu hoki aku. Aku tendang dia sebab hari tu dia gung-gung-gung-gung sampai anak aku tak boleh nak belajar. Keputus saja besaran anak aku padi satu i ke tahu tak? Tumpah tanya kenapa dengan kepala tu? Selalu pergi kerja pakai helmet, hari ni lupa pula bawa kereta, cabut-cabut rupanya kepala. Doktor macam mana? Saya dah penat, dia dah tenat. Senang betul pantun doktor tu. Weh anjing, jangan mati dulu, kau belum bayar hutang aku. Tidak! Nasib baik mimpi, bukan sikit si anjing hutang aku. Weh anjing, aku nak kau bayar hutang aku sekarang juga. Nak topeng Batman. Bukan mama tak nak belikan, tapi kan dah cuba tadi tak muat. Kalau kepala dah macam bola rugby memanglah tak muat. Siapa suruh tengok rugby dulu, kan dah terkenan. Alah dalam merajuk pula dia, rambut dah lah 9 helai je. Dengan lagu pula je sayang. Aku dapat rasakan penyanyi ni mesti irai rasaku. Najis Mualazah terbagi kepada dua, iaitu babi dan... sampai pun kau. Apa semua ni, baby Pian? Kau sepatutnya bersyukur. Kau adalah anjing pertama yang aku ajak tengok persembahan aku. Duduk. Lagu ini khas ditujukan kepada anjing. Kusiar ham seti he. Pirbi e cupa reti he. Lagu ni mengesahkan orang tak bayar hutang. Oh, wow. Tapi duit semua dah habislah baby Pian, aku buat basikal lajak. Harimau mati meninggalkan belang, anjing mati meninggalkan hutang. Aku nak kau jadi anjing yang pertama dengan lagu single terbaru aku sebab aku baru putus dengan Elvina. Ada kepatut dia cakap rambut aku 9 helai je boleh pergi jahanam. Dia cakap pergi jahanam ke Yunam? Jahanam lah anjing. Alah relax lah baby Pian. Telinga dah lah besar tak hidung aku je. Dah dengar ni. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Sedap tak lagu baru aku? Kalau kau cakap tak sedap, aku hantar kau ke rumah anak-anak yatim. Mestilah sedap, lagi-lagi part gitar. Ha, kalau macam tu esok kau ikut aku pergi rumah Datuk Farid. Esok berdia anak dia tau. Eh, aku tak tahu pula Farid dah dapat gelaran Datuk. Ya, dia dah jadi Datuk kan, baru dapat cucu. Majlis diteruskan. Sudah Datuk dengar pada Madlipz. Dengan persembahan baby Pian dan anjingnya, silakan. Hai semua, saya lah baby Pian dan dia lah anjing. Hari ini saya akan bawakan lagu khas untuk bekas kekasih saya. Matilah kau. Weh anjing. Jing anjing. Ada apa ni baby Pian? Kenapa tak tidur lagi? Aku tak boleh tidur lah anjing. Aku asyik teringatkan Elvina. Jujurnya aku suka masih pada dirinya. Petik lirik lagu cumi-cumi nampak? Eh, mana kau tahu? Aku ni anjing je tahu, tapi aku ambil SPM. Nah, makan ubat tidur ni. Pernahkah anda mencari harga hotel online? Bilik sama, harga berbeza. Senang aja lah SpongeBob. Gunakan handphone awak dan Trivago. Awak pakai handphone apa, Patrick? Samsung? Ew, what are you talking about? Aku sanggup curi rantai Doraemon bagi kau pakai, tapi ini balasan kau. Apa salah aku, baby Pian? Eh, kenapa dengan perut kau tu? Pada mulanya aku ingat kena gigit nyamuk je, tapi takkanlah besar macam ni kan. Tapi bila aku fikir balik, semalam kau bagi aku ubat tidur, lepas tu mesti kau apa-apakan aku kan. Kau ni biar betul baby Pian. Talk to the hand, aku dah nak terberanak dah ni. Habis tu macam mana? Stop it anjing, stop it. Amboi, ini bukan beranak, ini berak lah nak. Weh anjing, selain babi, binatang apakah yang haram untuk kita pegang? Tak, baca dah habis. Weh, aku sukalah lagu ni. Tak ada lagu lain ke? Ha'alah. Apa sebab kau tak suka lagu ni? Sebab kau tak boleh pergi kedai mamak kan? Sebab H-A-Y-A-M. Haram. Sebab nanti nak kena samak lah. Jangan lebih-lebih, baby Pian. Sampai hati kau. Sini kau, saudara mara Sandy. Gong. Salahkah aku dilahirkan sebagai seekor anjing? Abang dilahirkan sebagai anjing, saya dilahirkan sebagai tupai. Gimme pai. Tak ada masalah lah abang jadi anjing. Yang jadi masalah ada kepatu nak rendang ayam rangup ni. Kepala otak dia nak rangup pergi makan rempeh lah. Weh baby Pian, dah malam ni kau tak lapar ke? Lapar lah anjing. Apa kata kita makan seafood? Ikan gelama ke, ikan duri ke, baru syok.
Nak makan kat mana ni, Baby Pian? Manalah aku tahu. Ha, GPS, mana nak cari ikan siakap? Siakap sen bohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Apa benda tu? Kuda ku lari gagah berani. Weh anjing, tewai sonek. Tewai sonek kepala otak kau, aku nak mandi wajib pun tak senang. Kenapa kau bising-bising ni, Baby Pian? Kau tahu kenapa aku jadi macam ni kan? Mesti korang nak tahu kenapa Baby Pian jadi macam tu kan? Kisah heboh mula, mulut orang kampung. Tak. Kisah heboh mula, apabila Baby Pian telah kalah dalam pertandingan motosikal bawah 2 tahun. Dia dapat hadiah sagu hati iaitu Tupperware. Hari demi hari, keadaan Baby Pian semakin teruk. Setiap pagi dia minum ubat komo Listerine. Katanya rasa macam susu Nespray. Patutlah taik dia warna biru. Setelah aku membuat kajian tempatan, punca kekalahan Baby Pian dalam pertandingan tu ialah Baby Pian pakai motor standard. Nak menang kenalah pakai barang racing. Sampailah aku terjumpa kedai ni. Korang makanlah dulu ya. Izinkan aku ke tandas kerana bontot aku tak sabar-sabar nak muntah. B, kenapa pergi dating bawa anjing tu sekali? Selekeh lah. Tadi dia garu-garu kutu. Dia masuk ayang-ayang. Mati-mati ayang ingatkan Oreo. Dia itu kawan baik, B. Bak kata pepatah, cubit per kiri, per kanan masak rendang crispy. Tengah fikir apa tu, Riki? Tak ada apa-apa. Tiba-tiba teringatkan Cikgu Suraya. Riki nak tahu tak? Baby Pian selalu kutuk Riki. Dia kata hidung Riki kan besar macam telinga Mickey Mouse. Apa dia tak tahu ke rambut dia tambah lagi 5 jadi jalur gemilang? Weh anjing, nugget habislah. Yang tinggal hot dog je. Kan aku beli hot dog, kau terasa hati pula. Memang aku terasa hati dengan kau. Rukia dah ceritakan segalanya. Oh my, Rukia memang mulut becok. Dahlah sayang, jangan layan budak rambut tak cukup ni. Jom pergi zoo. Binatang lu anjing curi awet gua. Dasar najis berat. Jangan masuk rumah aku lagi. Weh anjing, dah tu merajuk. Aku dah lama maafkan kau. Jom masuk. Kalau kau menangis keluar air mata oleh ais pun, aku takkan masuk rumah tu balik. Baby Pian masuk, guru tu. Weh anjing, kau tengok cerita apa ni? Cerita Hindustan, kus-kus otak kau. Oh, ni cerita yang orang susah, lepas tu dia nangis-nangis, lepas tu orang bagi beras tu ke? Itu bersamamu. Let's go get them. Aduh, bahasa apa dia pakai ni, aku tak faham lah. Kan ada subtitle bahasa Melayu tu. Subtitle, aku suka sub kaki. Subtitle lah tromben kau, tu lah lahir-lahir tak nak mampus, dah baby menyusahkan orang. Ringan sama dipikul, najis berat adalah anjing. Eh, kenapa ni Baby Pian? Kau tanya aku kenapa? Kau tak nampak kurap atas bibi aku ni? Dulu bibi aku lain-lain kilang fairy, sekarang dah macam kilang fairy. Kau yang kena kurap, apa kena mengenai dengan aku pula? Macam mana aku nak pergi taska esok? Benda boleh settle lah Baby Pian. Selamat pagi semua pelajar taska tak berapa nak kemas. Saya Sufian bin Sudin, tak pernah ada kurap tau. Hai Rugaya. Sufian, sudah-sudahlah tu berangan, rambut pun 9 helai aja takkan ada jambang. Buka ya sayang. Huh? Weh anjing, semalam aku jumpa si Yuling. Dia cakap dia nak kahwinkan kau dengan anjing dia. Tapi anjing dia ada cacat sikit lah. Ada 2 bontot, satu lagi kat dahi. Kesiannya kalau terhantuk mesti senak. Alah, bercukur lah sikit. Tak nak aku, single is butter. Single is better, bukan butter. Butter untuk hempuk atas kepala kau. Dah, hantar aku pergi kelab tenis cepat. Weh anjing, kalau kita menang duit tu, kita buat kenduri kahwin kau. Yeah, lepas tu aku nak buat tema najis semua halazah. Lepas tu semua tetamu mesti terkejut tengok dahi bini aku. Out. Apa? Bola kau keluar. Keluar mak tiri kau, kau pergi makan carrot lah. Mata rabun ada hati dah jadi pengadil. Body goal punya pengadil. Aku bersumpah atas helaian rambut aku. Aku takkan main tenis lagi. Anda berminat dengan sukan futsal? Wah, futsal.